munafik mula supik telinga orang-orang mukmin. Dia duk gi pauhu orang-orang Islam. Hak pasal baru-baru masuk Islam, lepas tu sama-sama kelum dia. Dia duk kecek juga. Jadi pok-pok munafik ni ya cai okat dalam hal ni mari duk menjadi pelemuh perasaan orang-orang Islam, dan dia usaha nak jadi pecah belah di kalangan orang-orang yang duduk di Madinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Ayat 12 sampai 15 surah Al-Ahzab. Mula masuk ha watak orang munafik. Watok-watok ni maknanya tu la khon hok samkhan dalam ayat yang belum pada ni Allah Taala cerita ha orang munafik pasal dalam bentuk pasal khianat, menipu. Nah, hari ayat-ayat ni orang munafik mula supik telinga orang-orang mukmin. Ni Allah Ta'ala takdir pasal itu. Nah, saya sekadar terjemuh ni. Sekadar terjemuh sebab sehari dua ni tak ada nak baca tafsir. Dan lagi masa itu ialah masa orang-orang munafik. Dan orang-orang yang tidak sihat dan tidak kuat iman dalam hatinya berkata. Dia kata gano, ni pok-pok munafik dalam Madinah. Padahal pok-pok dia duk sekutu, setuju dengan pok-pok kafir semua untuk serai lawai orang-orang Islam. Lepas tu dia, orang munafik ni, nak tunjuk katanya dia ni tak ada kiokong dengan pok-pok kafir. Dia nak tolong orang-orang Islam, ada gapa-gapa, royak lah. Ha, tu gitu pasal munafik. Dia pasal orang kecek manis, mulut manis pok-pok munafik. Dia kata kan, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita mereka dengan perkara yang memperdayakan sahaja. Dia duduk pergi pauhu orang-orang Islam. Hak pasang baru-baru masuk Islam. Lepas tu sama-sama kelum dia. Dia duduk kecek juga. Tuhan tak ada. Tuhan dengan Nabi ni janji pelawak belakang. Gotu goni, gotu goni. Maknanya perkataan pok-pok dia adalah perkataan yang tidak senonoh. Tak sesuai dengan dia duk kecek lagu tu. Dan juga masa itu ialah masa segolongi di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib. Penduduk Yathrib, Yathrib ni adalah nama Madinah sebelum Islam. Nah, tempat ini bukan tempat bagi kamu untuk berjual di sini. Tengok. Ni pok-pok munafik duk kecek dengan orang Madinah. Ya, orang Madinah ni ya banyak kelum. Terdiri daripada orang Madinah dangdem, orang Arab. Lepas tu ada orang Yahudi, beberapa Bani.
beberapa kumpulan suku tu suku ni banyak. Lepas tu mari pula somtop daripada orang muhajirin Mekah. Mari duduk di Madinah belakang. Jadi pok-pok munafik ni ya cai okat dalam hal ni mari duduk menjadi pelemuh perasaan orang-orang Islam dan dia usaha nak jadi pecah belah di kalangan orang-orang yang duduk di Madinah. Gitulah. Tempat ini bukan tempat bagi kamu untuk berjual di sini. Oleh itu baliklah. Jadi orang yang dengar perkataan pok-pok munafik kecek ni jadi lemuh semangat. Panah pok-pok dia atur perkataan so. Supaya apa? Nak jadi orang percaya supaya dengan dia ambil daripada Nabi dah. Mulut pok-pok munafik ni. Dan sebahagia dari mereka pula meminta izin kepada Nabi hendak balik. Sambil berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami memerlukan perlindungan. Maknanya, tak usah duk jual lah. Klik lah. Rumah-rumah ni mung, siapa nak cara anak, bini, kebong, natal hak kamu duk pera tu. Klik cepat. Ni pok munafik duk pauhu orang-orang Islam. Padahal ia tidak memerlukan perlindungan. Maknanya umuh duduk situ tak ada siapa nak kenak gapo ni. Mereka hanya bertujuan hendak melarikan diri dari berjuai menegak Islam. Ini pok munafik. Dan kalaulah ayat 14 ni. Dan kalaulah tempat-tempat kediaman mereka diserai oleh musuh dari segala penjurunya. Kemudian mereka diajak berpaling tadah menentang Islam. Ni hal orang munafik. Kalau puak umuh, kalau umuh puak-puak dia sendiri, dia serai. Puak dia nak jual tak Islam? Nak tegak ke tak Islam? Ni tu saya tanya. Ya galiknya orang ni, ya penhuang rumah tangga dia. Ni tabiat semula jadi manusia. Gilah duk mana sekalipun jauh-jauh, dia berasa nak klik ke rumah. Sebab ada barang tu, barang ni. Ya rumah ni tepat tenir jiwa. Tenir hati. Jadi, orang munafik pun lagu tu lah. Tu hewat banding misal katanya. Kalau sekiranya puak-puak dia, rumah puak-puak dia diserai. Pah macam mana? Supaya dengan dia duk royak kepada orang-orang Islam. Rumah mung tak sayang kau. Tak penhuang kau lagu mana rumah. Ada barang-barang duk taruh sikit sebanyak dalam rumah. Kalau dia orang pergi masuk plon. Orang masuk kena curi dan sebagainya. Pas menduk jual di medan perang ni. Mati siapa nak caralah bini mung, anak mung. Bara-bara harta mung gotu kan ni. Wak jadi setengah-setengah orang tu dah. Jadi makan molek dengan pok. Dengan kata-kata pok-pok munafik kecek. Masya Allah. Nah. Kemudian mereka diajak berpaling tadah mentah Islam. Sudah tentu mereka akan melakukannya. Ni pok munafik. Cerak lari daripada medan perang, patu duk helai rata nak jadi orang Islam pun tak sib jual. Dan mereka tidak bertangguh lagi tentang itu melainkan sebentar saja. Maknanya kalau kecek sikit ya sepatah pak pakak klik halu dah. Sebab itulah setengah-setengah orang giminta izin dengan Nabi. Nabi syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ni ada dalam surah lain. Iaitu apa? Oh, keluarga kita ni anak kecil, bini banyak orang, harta benda hak duduk. Ada siapa nak cara Nabi? Wak belok teka depan Nabi. Nabi pun supaya lepas gitu. Apalah, agi-agi. Klik. Ni setengah-setengah orang. Sebab apa? Sebab Nabi tahu katanya orang hak mari minta izin tak sib jual dengan Nabi ni adalah orang yang ada menyakit dalam hati dia. Setengah-setengah orang Islam. Maknanya sahabat Nabi yang pasang duk kena makan kecek ke puak munafik. Mari minta izin juga. Allah Ta'ala pun waktu turun ayat. Waktu turun ayat beri amaran kepada orang-orang Islam semua. Jangan duk dengar puak munafik kecek. Kalau pendirian mung macam itu, maka mung akan hayanat, akan rutuh ataupun akan di menjadi sebab boleh kekalahan di kalangan orang-orang Islam dalam masa
perjuangnya. Akhir sekali yang ke-15. Padahal demi sesungguhnya mereka telah pun membuat janji setia dengan Allah sebelum itu. Janji lagu mana? Janji nak duduk, nak hidup bersama dengan amir selamat mengikut. Saya dah tengoklah ni. Iaitunya, ni dalam buku Tamadun Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahyuddin Haji Yahya. Dia tulis di muka 107, 108, 109 dan 110. Ni dia panggil Piagam Madinah. Suntik sanya kanyu ruamkan yang santik. Di Madinah ada semuanya 47 perkara. Ni siapa ke benda-benda pasal ni? Orang okay, buat tesis. Buat witian ni pun ada penyatu-penyaik. Tapi kena dalai lebih pada ni lagi. Jadi, nak ayat katanya Nabi janji siap-siap dah di antara suku-suku kaum. Hak mari, hak duduk sekali di Madinah, pakak mari percum belako setuju, tubiknya 47 perkara. Saya ingin baca perkara satu dan perkara yang kedua. Nah, sebab nak dibaca habis. Bukan kita ngajar ni. Tapi nak ayat katanya, kandungan Piagam Madinah. Fasal yang pertama, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab bertulis ini adalah daripada Nabi Muhammad SAW, pesuruh Allah antara orang yang berime dan kaum muslimin Quraisy dengan penduduk-penduduk Yathrib dan orang-orang yang bersama mereka beserta orang yang menyokong dan berjuang bersama-sama mereka. Maknanya tukfai pakak bersetuju nak duduk di dalam suntik sanya ataupun piagam ini. Nabi sebut, saya rakyat atau nak baca dua lah ni. Yang kedua, ni pakak setuju belaka, bahawa mereka adalah satu umat. Umatan wahidah ni, timur dalam suntik sanya piagam Madinah. Lepas tu, lain-lain lagi isi yang ada dalam ni, umumnya iaitunya, nak hidup bersama dengan aman sentosa, tidak mencerobohi, maknanya tidak lemet sengkan-lekan. Ada gapo-gapo buku tak kena silap pehe, mai kita pakak kecek. Jangan comti, jangan guna senjata, jangan guna kekuatan, sebab kita setuju dah nak duduk di Madinah, nak hidup dengan amin selamat dan sebagainya. Tapi apabila berlaku gapo-gapo sikit, orang munafik, terutamanya orang Yahudi Bani An-Nadir, puak-puak pasal Yahudi bekang, yang kena benar guna nafsu dan guna otak bodoh-bodoh puak dia. Padahal tekoh peracum yai, dia duduk sekali dah. Tapi bagapa tak kena dengan puak-puak dia sikit sebanyak, puak, dia mula cari arum lalu dah. Dia kata kau Nabi, dia tuduh, dia gotuh-gotuh ni banyak. Inilah menyebabkan akhir sekali Nabi hambak puak-puak dia. Hambak pun bukan Nabi buat fai dia. Nabi ang kepada perjanjian. Perjanjian yang ada siap-siap dah. Tuk fai, sen belaka dah. Katanya, yom rap, yom rap, yom rap. Itu dah. Sebab tu dalam Islam ni, siapa yang sen nama siap dah? Yom rap na ini ha? Kalau sekiranya kondai kuning, faidai faineng, lemet, maka dia akan diusir. Diusir maknanya akan dihalau keluar. Tak duduk dah dalam perjanjian itu. Itulah Nabi Nabi hamak semua. Halau semua orang Bani An-Nadir, iaitu orang Yahudi. Timur daripada situ dah dalam sejarah wayak katanya, Bani An-Nadir inilah mula seteru dengan Nabi, dengan Islam ni, mula kau lebih kuat, kau lebih ketat dan kau lebih denai. Dia lah duk helai kata, gotu goni, gotu goni. Duk royak katanya Nabi tak ada, Nabi ni guna kekerasan, ganah, ngajar ajaran salah, gotu goni. Ha tu timur gitu. Cuba kita gambar eh. Orang dua pihak balah. Dulu duk baik molek, tapi bila balah apa? Gu hak balah tu goliknya dia nak pergi helai rata. Walaupun
Butir gata sutir punya korek lebih pada telaga lagi. Tu pasal orang bandar. Itulah Bani An-Nadir mula helai kata royak katanya Islam ni tak ada, Nabi ni lagu tu lagu ni. Saya perhabis ayat yang ke-15. Padahal demi sesungguhnya mereka telah pun membuat janji setia dengan Allah sebelum itu, iaitu mereka tidak akan berpaling undur dari medan peperangan yang mereka menghadirinya. Janji siap-siap dah. Katanya kalau jual bila tak ada orang nak lari, nak lawan semua sebab nak popong agama dan negara, tanah air dan sebagainya, Tuhan peraya. Dan ingatlah, janji setia dengan Allah itu akan ditanya kelak tentang penyempurnaannya. Maknanya hak mung duk janji dengan Allah dan Rasul, sikit lagi kamu akan ditanya. Kalau tak tanya atas muka dunia, tapi tetap akan ditanya di akhirat kelak. Kita pun hani, saya tambah deh, tambah pun di dalam hadis dalam Quran juga. Kita semua ni juga kita janji ni. Kita janji dengan Quran. Walaupun kita dah tengok dengan secara umum orang apabila dia kau rap kan tentang apa? Jadi tamnai pradhana tipadi ko nayok ratu menteri ko dalam setengah-setengah negeri yang ambil Quran. Orang Kristian yang ambil Injil. Mari letak, dia letak tangan ni atas Quran ataupun atas kitab yang dia anuti dalam agama dia. Ha, presiden ke apa? Dia janji, aku berjanji dengan nama Tuhan bahawa aku akan melaksanakan tugas tanggungjawab dengan penuh amanah dan tidak tidak khianat dan sebagainya. Royak so. Hak saya nak royaknya kita dengan Quran ni. Ni kita janji dengan Allah. Tak ada siapa orang Islam tak janji dengan Allah. Apa ni? Boleh saya sebut lagi ni? Sebab kita mengaku katanya kita jadi orang Islam, walaupun kita baca, kita tak baca, reti tak reti Quran, tapi dalam doi atenoman, kita adalah orang yang janji setia dengan Allah Ta'ala. Kita nak duduk dalam Islam, nak bela Islam, dan nak mati dalam Islam. Hari ni kita kena pakat tahu belakang, kena celak mata belakang, katanya kita janji siap dah dengan Allah. Lepas tu, semua tiap-tiap cara dalam hidup, dia akan tanya sosok kita. Membuat tak gitu? Jauh tak daripada ni? Membuat tak gitu? So. Bermaknanya dalam Quran sebuah ni, kita kena suluh. Gapo dia? Hak jadi perkara yang wajib kita buat, dan wajib kita tinggal, dan wajib kita kena pahal. Lagi tu, nak bayar. Sebab itulah tugas orang Islam semua kena reti Quran. Kena reti, reti. So. Nak makan-makan masa pendek-pendek. Mustahil. Sehari nak ngaji Quran, wirti semua. Pen-pen-pen-pen-pen. Kena pakat ngaji sikit. Orang hurai pun, hurailah jadi terongcup. Terong praden. Barulah kita sendiri berasa katanya, kita lari tak lepas dengan Quran. Ni tak ada kecik hasunuh Nabi lagi. Bila kecik hasunuh Nabi, Masya Allah, hadis-hadis Nabi. Yang Nabi ngajar. Nabi royak kepada Allah. Allahumma fashhad. Wahai Allah, jadikanlah saksi. Aku sapa belakor ajaran daripada mung, daripada hak mung bui kepada aku. Aku royak habis siar. Barulah sapa masa Nabi mati. Belum pada dia nak mati, tak berapa minit. Dia duduk kecek lagi, duduk royak lagi. Sebab apa? Sebab ajaran yang bersangkut ten, hak dia terima wahyu masa-masa tu. Maknanya hak-hak jadi kong sutai sungguh. Ya royak, 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 royak. Lalu itulah habis mak umur dia. Ni nak ayat katanya, kita ni jangan berasa katanya tamadar dah. Jangan berasa katanya kita ni orang beleh, gorak-gorak, kopeh-kopeh. Tu bahasa Melayu kampung belaka tu. Kita kena berasa katanya kita pen koneng timi kunapap nai tua kong rau. Walaupun kita ngaji, tak ada di belah mana, baca surat pun tak pandai. Tapi Allah Ta'ala wui akar PKR kepada kita, semua orang Islam kena jadi orang yang ada kunapap.
Kena berasa katanya kita adalah orang yang Allah Ta'ala pilih. Kita ni terpilih oleh Allah Ta'ala. Nah, masa panjang dah. InsyaAllah, saya boleh duduk di dalam ayat ni. Hak baca saat ni. Tengok dah. Sebab saya tak ada baca tafsir lagi. Katanya, selok-belok dalam ayat ni macam mana. Siapa lagi. Hak kiau kong. Tapi dengan syarat umumnya, macam itulah. Apa yang disapakan kepada kita, mudah-mudahan ia akan menjadi manfaat dan faedah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.